Hurasun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channelnya PPK Petualangan Pemadam Kelaparan. Oke teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe ya teman-teman, biar channel PPK-nya cepat berkembang teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di pertengahan persawahan ya. Balong teman-teman, dan di sini ya sawah tadinya terus dijadiin balong, di apa itu teh, di pelakan lauk teman-teman. Ini lauk mujair atau nila ini ya? Nila kayaknya kan? Nila ya. Nila banyak teman-teman. Banget kang. Aduh. Ini mah sengaja ini ternak kayaknya ini nih. Teman-teman. Nah yang di sebelah atasnya lagi. Sama juga kolam teman-teman. Itu apa ya? Bangkong. Oh bangkong. Bangkong ya? Tuh, loncat tuh. Nah yang sebelah sini sama kolam juga teman-teman ya. Tuh lihat. Ini mah warna merah nilainya teman-teman. Nila merah ini. Ya. Oh. Ini mah ngabibitkan, ini mah teman-teman ya ngabibitkan. Ini parabna tuh jadi kayak bulu-bulu ayam ini ya. Ya. Bulu ayam. Bulu ayam teman-teman, dibikin pakan. Bulu ayam tuh digodok dulu. Habis digodok terus dikasih makan sama ikan-ikan teman-teman. Oh. Biar cepat gede ikannya. Suka tapi ya sama bulu ayam ya? Iya, ikan nila itu. Itu kan bulu ayam hanyir juga. Oh. Iya. Cuma di sini teman-teman tidak ada yang punyanya teman-teman ya, kalau ya. Ada yang punyanya, jadi kita tuh bertanya-tanya gitulah teman-teman, sambil makan-makan apa sambil ngopi apa gimana lah ya gitu ya. Yang penting kita bisa bertanya-tanya, bercerita tentang kolam ini teman-teman ya. Tentang si Akang yang punya kolam ini dari tahun berapa dan mulai meniti kolamnya itu udah berapa lama gitu teman-teman ya. Cuma tidak ada Kang di sini. Tidak ada ya kemarin ya. Tapi di sebelah sana ada itu Kang, kebun jagung juga. Kebun jagung itu ya. Siapa tahu itu ada jagungnya tuh yang udah matang. Kita menelusuri ke sebelah sana tuh ya, Kang, ada ikan gedenya Kang. Ada tuh. Tuh. Ikannya juga udah ada yang gede tuh. Kayak ikan emas ini mah. Tapi sekilas kayak emas, kayak ikan koi gitu. Ikan emas kayaknya ini mah. Iya. Ikan emas. Yang sebelah sini nila kayaknya. Nila ini, nila mujair. Hitam ini mah. Mujair. Wah, jadi, pada sehat-sehat nih ikannya ya, Kang. Jadi mujair geboy mujair ya? Tuh seperti ini. Geboy mujair. Geboy mujair. Neng ninung, neng ninung. Badu bang pak. Ting tang ting tung. Ternyata di sini ada saungnya juga. Ada saung ya. Enak. Ini mah si Akang juga suka itu kolecer ya. Kolecer tuh, kolecer panjang-panjang kawan-kawan. Tapi ini apa Kang nih Kang? Hah? Wah, itu mah aduh. Si Akang. Cuma tadi juga udah kelihatan, cuma tidak di kasih tahu takutnya melanggar hak cipta. Cipta. Oh sebelah sana Kang ada jembatan Kang. Iya iya Kang. Oh ini mah bambunya takut satu, ya, ya. Agak itu tuh. Takut ini jadi kir. Betul betul. Sangkanya kita mau ngasih makan ya. Iya. Jadi si ikan itu pada nyamperin. Pada nyamperin tuh. Jadi ya. Mereka udah tahu ya ada yang itu, ada yang berjalan-jalan. Iya. Tuh ikannya, aduh nyamperin kawan-kawan. Kayak yang mau demo nih ini ikan. Oke, siap kan. Abannya juga nih. Ada singkong, pepaya nih. Pepaya Cina. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Di daerah Cianjur masih ada juga ya itu. Persawahan yang normal airnya teman-teman ya. Tapi sebagian di kampung saya ya, ya. Udah kekeringan teman-teman. Kasihan juga para petani
Tapi pas dilihat di sini mah airnya masih normal, nggak berubah. Tapi ini dijadiin kolam ini teman-teman. Bukan di sini juga ternyata ini kolam juga ini. Kolam di sini? Kolam ada ikannya juga. Betul. Tuh ikannya merah tuh, teman-teman tuh. Wah ini mah udah agak gede ya Kang ya? Ini mah ikannya ikan gede ini. Cuma sayang Kang, si bapaknya nggak ada ya Kang? Tidak ya? Ada, tapi itu paculnya ada. Hah? Paculnya tuh? Mungkin di tengah-tengah kali ya Kang? Itu paculnya tuh. Betul. Ada? Mungkin lagi istirahat dulu kali Kang? Ya mungkin, ini kan waktunya makan. Ya udah deh Kang, kita ikut juga makan di sebelah sini Kang. Yang cari-cari yang teduh gitu kan. Saya ini bawa bekal ya, teman-teman, bawa bekal dari rumah gitu. Soalnya ini jauh dari rumah makan, dari warteg, dari warung juga di sini jauh, teman-teman ya. Jadi kita tuh harus berbekal dulu ya. Ya, bawa bekal dari rumah. Ya tuh. Oh, ikan koi ya. Ya. Ternak ikan koi juga di sini. Ikan koi ini mah, teman-teman. Oh sayang nggak ada yang punyanya. Iya, kalau ada mah kita kemana ya? Berkali si Amang itunya koi, ya? Banyak ikan koi kayak anak-anak juga. Tuh. Tuh banyak anak sekolah kawan-kawan. Aduh. Ada kamar anak? Ada sekolah. Sekolah? Dama? Sekolah di mana? Nah, iya benar ya. On, iya. On. Daman nggak? Daman. Amin, amin, amin. Sing palinter. Oh, kawan-kawan, ternyata anak-anak sekolah tuh mau baru pada berangkat sekolah. Ya, baik-baik ya anak sekolahnya ya di sini ya. Baik-baik, sopan-sopan. Sopan-sopan, kawan-kawan. Soalnya di sini nih tempatnya nih. Ya, ini tempat. Ini bersebelahan dengan sekolah ya Kang ya. Oh iya, ini kirain tuh tadi sekolah TK gitu. Ya, kawan-kawan nih yang mau sekolah. Barangkali punya anak yang mau itu daftar sekolah di sini aja. Gak tahu ini sekolah, nama sekolahnya apa ya? Kita belum lihat-lihat gitu. Ada ya. Ada juga cabai, kawan-kawan. Cabai itu sebelah sana tuh, di sini jagung. Ya, coba dilihat Kang, cabainya. Si hijau Kang ya di sini ya. Tuh, itu bukan si bapaknya tuh. Itu si bapak, si ibu tuh, ibu, ibu petani, bapak petani ya. Pasti kita harus lewat sana. Kawan-kawan lihat. Ya. Jadi petani-petani di sini pada rajin, kawan-kawan. Rajin, kawan-kawan. Walaupun di sini airnya normal. Iya. Tapi sebagian para petani, kawan-kawan ya. Di sini ditanami cabe sama jagung juga kawan-kawan. Jagung palawija ya kan. Dan di sini juga banyak pohon-pohon kelapa. Kelapanya ada. Pete Cina. Pepaya nih. Banyak di sini waktu. Alhamdulillah ya. Iya. Ternyata kita apa masih banyak itu para petani yang rajin-rajin di sini. Sepertinya di sana tuh ditanami kangkung tuh. Kangkung ada darat ya, oh, kangkung juga. Kangkung darat di situ, teman-teman. Ya, kita makan dulu di mana? Oke, ya? Oke, siap. Di mana aja Kang, yang penting mah sedap lah suasananya gitu. Makan dulu, teman-teman. Iya. Mungkin naon, Ibu? Si Ade ngiring ke Serang, Dek. Ah, iya mah jalan-jalan, Bu. Gampang, Bu. Pruk-aprukan, Bu, abdi mah. Iya, pruk-aprukan abdi mah ngadamelan video milarian ieu suasana alam. Alam nu indah gitu, ya, Bu. Rek teh di dieu masih kene normal cina, Ibu geuning. Saya kene di dieu mah, Bu. Dari di abdi mah teh salon doang. Abdi mah tos gararing, Ibu. Di mana ge, di mana? Di Ciarasas. Ciarasas. Iya, iya Cilaku, daerah Cilaku. Muhun. Gararing di tu mah sawah teh, Ibu. Aduh. Ari di dieu mah masih kene normal gitu. Iya, alhamdulillah nya punya. Bola itu di dieu mah geuning. Iya, balong. Iya. Oh, si bapak.
Nah, di dia tuang ke jenahnya di jalan. Pak. Ngiringan Amang, Pak. Ngiringan Amang ya tadi enggak rasa, Pak. Dalam, Pak. Cek rasa. Iya, waktu. Ya ada malam video-video. Oke. Abah, Abah ikan apa? Carina. Ya abdi mah ditutus halodo, Pak. Halodo di itu. Garing tarik di abdi mah. Ya rasa mah Haji Tateng. Haji Ateng. Haji Ateng. Heeh, caket eta. Caket eta gelemuran eta, Pak. Kan abdi mah ieu teh bari nyanak bekal ngiring tuang di sawah batu. Ampun ya banyak. Terus aya-aya we. Ma, ta video 5. Nya. Jadi itu saya tak langkung. Allah, alhamdulillah. Robbil alamin. Iyo, spanu batur geda. Kehasil nak, nu tami nama urang apa? Tidak ada sewaan mah ngawaktu. Tidak leres, Pak. Kan itu terus lami terpanen dah dibedakan nyayanan aku mah. Iya, leres, Pak. Ayeuna pan nuju halodo tarik. Nuju halodo da ayeuna ge bapakna melakau. Jagungkeun meureun bapa mah. Ah da upami tos aya cai mah dipanen. Dipanen mah mun tos dipanen mah anakan deui. Oh muhun. Berarti ieu tos seueur pan tempatnya. Nya tos lumayan kaeng sahabat. Ayeuna ge anu sami bibit kolam teh sekitar 4 kintalan. 4 kintalan. Oh, acan da. Ieu teh pa diical ka penampung atau di nya aya Katasik. Penampung aya Katasik. Teh Katasik eta nana payuna teh. Katasik. Aya mah panjangna Katasik aya ka kolam mah pan duka kumaha. Mun pangawas ka kolam mah geus diageung eta Tasik mah kieu. Oh. Jadi ka kolam darat Tasik teh. Oh, kitu. Ieu sawai berarti pa anu Peryogi gitu mangga wae gitu entengnya. Sawe peminat ieu. Peminat dah kawan-kawan. Urang mangical. Ngical kawan-kawan. Siapa tahu ada yang memerlukan ikan nila apa nya? Ikan nila nya. Daerah apa ya, Pak? Daerah naon? Ieu teh. Buni Pasir. Lah. Buni Pasir. Lokasina mah Jembatan Layang. Oh, lokasina di Jembatan Layang kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan siapa tahu ada yang minat sama ikan nila sama ikan lele juga ada pak ayah sama ayah khusus di lele khusus nila nih ikan nila nih teman-teman sekilo seberapa pak sekilo teh rata-rata ini teh 20 20 kawan-kawan disebut murah lah kawan-kawan dah melak malila gitu iya sarang palawija tuh sayur kangkung sayur kangkung banyak kangkung darat pak teman-teman sok lah tadi ya merapat sok ngamun ka dieu ka si bapak Buni Pasir ya pak bos ya bos pasar mangga yang suka ieu kangkung darat ieu 5 hiji 2 3 4 5 pun jeung itu nu di pelakan di kangkung pak kangkung itu teman-teman tuh sok merapat teman-teman saya ta langkung bapak mah saya langkung alhamdulillah engke upami aya anu minat pak engke nya sarang bapak saya itu namanya apa? Padadan. Padadan. Ya. Kayak di ya lah di cantumkeunnya dina kolom deskripsi. Heeh. Ya. Padadan teman-temannya. Iya. Ya ikan nilana ya anu di kolam sawah ieu mah biasana gurih teman-teman. Awas kah? Gurih ya kayaknya, Pak. Gurih komodi langsung dibakar di tempat gitu teman-teman lah. Cocok. Itu alhamdulillah hirobil amin ternyata kita ketemu sama Padadan gitu ya teman-teman ya. Tadi teh milarian itu sugannya ayah cing teh anu gaduh kolamna kita bertanya-tanya gitu pak naros-naros itu aksesnya gitu bari abi ngiringan iya nih isu sawah. Biasana lamun tuang di sawah mah sok krausen gitu nih itu tuh anu sok muat katasiknya pak bapak ya ah iya tukang iya ngalah kangkung oh si bapak mah anak kangkung ayah ngalah kangkung ayah di situ tuh kok itu we terus kok itu tuh jadi ya nuju nuju nusa oh nusi ya kadi mah gitu we lauk pare sayuran baku nama sampai non stop jadi mual eren pan ini pan nanti istilah nate pan kia hasil nate ribut alum roh gitu alum roh teh itu pas panen teh iya alum roh alhamdulillah
ajiannya. Aduh si bapak. Bunga pak duh. Jadi ngetai nak iya. Bapak iya. Iya. Tanya iya. Ngete di mana-mana teh seucai teh ieu teh digentos. Iya teh tilas iya teh ku kangkung. Kangkung. Kangkung suraung. Tah engke kangkung tos kolot itu kolot. Aya nu luhur. Penat. Anak tadi ka itu keun. Oh, anak na ikan ieu teh. Ka itu. Oh. Jadi berjalan terus. Muter. Jadi long stop. Oh, jadi teureun gitu banyak. Gitu. Oh. Jadi gitu. Salamina kitu we. Ya, itu we berputernya ya, banyak. Itu kan. Ya. Entos kolot kangkung dipenat, dipenat. Dilaukan. Dilaukan. Lamun lauk entos lami tos seueur tutut naon? Di saatan kangkungan kangkung suruh. Oh gitu jadi pupuk banyak jadi subur ya, merenang tilasnya gitu. Teh alhamdulillah oh, berak banyak ya iberak ya, ilmu ya, kan pedahna jadi menguranginya banyak 100% mah ya mangan 40 kita mengurangi jadi lamun lauk entah subur lah karena kia lauk oge pati ilmu parah ilmu itu di parah ayah sisa ya. Terus mana ayah sisa-sisa makanan ya kita kotoran anaknya banyak daina pare dihantam ku pare awon awon leres dihantam ku lauk ka awon awon mutar matak abdi mana sop ti Januari tapi ka Januari teh kangkung lauk teh aya aya alhamdulillah jadi kitu sistemna tonton abdi teh taun 87 oh bapak teh bertani nu kieu teh pak nila teh berarti bapak mah ahli kena kana lauk nila di tahun 87 ya. Karena nila kapungkur manpan nila geni lagi mohon ya akhirnya karena kangkung update di tahun 2010 tapi ke 2018 ka Ciroyo ka Anir ya. Oh ka Anir ka Anir nah naon sababna akhirnya orang balik di kasawa akhirnya teh orang Bandung teh kangkung teh kadah kangkung cabut ayo bapak teh ayo kangkung dicabut memenang kudu melak deui. Ai dipotong mah dik arit kitu mah ganten deui. Jadi deui ah satop poe. Satop ubah teh. Poe da kudu. Ayeuna pan binihna, binihna pan ari kangkung cabut mah binihna ge kedah anu khusus. Khusus di karungan ayo pan binihna wis nu kieu mah sekitar 60. Nu kieu teh? Nya, 60.000 sakilo. Oh, kitu. Kitu etengan lamun dipotong mah kiat 8 kali. Iya, potongnya 8 kali panen. 8 kali panen berarti 8 bulan. Terus 8 kali mah penat. Bedahkan iya, wah nila. Jadi ganti karena ya, kangkung nila teh. Gitu. Kangkung karena balong. Nah, oh gitu, teman-teman tuh nyari penat sarang para petani nama gitu. Jadi orang teh jelas gitu teman-temannya. Ya. Pengetahuan. Pengetahuan gitu teman-teman tah. Ilmu eta teh. Abdi mah kieu lamun ningali sejarah riwayat hidup abdi mohon pan abdi mah teh sakola kapungkur teh sakola teh abdi keluar tahun 67 pan mah SD SD sanda SD SL tah lamun ayeuna mah mun cara ayeuna barudak ayeuna abdi teh di sakola teh ranking katilu mun ayeuna mah baheula teh nya tah kieu ceuk guru teh anta mah kudu sakola da sabab cina pinter eta mah di sakola kan baheula mah sakola teh da SMA teh ngan ukur aya waru jajar PGANU oh waru jajar Haji Mastur NU we pageuheun eta ukur nya hese tah ai kaiso ai sepuh tukang ngangkat hasil tani. Di daerah tanya hasil tanya teh diangkat pengepul yuh entong sekolah ada orang mah teboga modal ngisi orang ke pasar jeng bapak tahun genep salapan langsung abdi nyanak ke Jakarta tadi genep salapan nyak ke Jakarta kan itu udah bahu lama nu terkenal Bandung Jakarta PO Priangan ayah huluan mobilnya bus PO Priangan anu Bandung Jakarta terminal lagi ke di baheula mah di Banteng matak abdi mah ke Jakarta terus tilu kali pindah terminal Banteng Cililitan ayeuna Rambutan tilu kali temannya gitu abdinya tapi ka nya alhamdulillah tapi ka ayeuna matak teh sakola alhamdulillah abdi dipercaya ke Gusti Allah teh budak teh
Genap. Tapi bapak teh iya sakalola karolih apa? Punten we abdi mah sanes agul ku payung butut nya. Sanes agul ku payung butut abdi mah. Teh sabab urang teh sakola pemikiran abdi kieu. Duh euy teh sakola mah euy ngala duit ku tanaga mah hese. Cik aiku ilmu mah sugan budak urang. Tah gitu. Teh budak teh genep taun 88 budak bapak juara bulu tangkis Kabupaten Cianjur. Oh. Pandi arahkan karena bulu tangkis. Tapi kak PMD kak UPI pandi gratis temaya Bandung. Tapi kak Yena jadi olahraga di Tangsal. Ayo nate. Alhamdulillah budak anu genep. Budak anu genep teh. Jadi guru opat di pengadilan dua. Alhamdulillah. Incu kuat, incu tak itu. Oh iya tanya. Incu 13. Pantesan kasih patunya. Asa genap-genap. Alhamdulillah. Sejana dua, sejana pendidikan opat. Jadi mikir atau bapaknya keperihan orang bela sekolah tamat itu atau anak kubudak incu ditulikan anaknya tak itu teman-temannya. Jadi ayaklah pengalaman orang teh gitu. Jadi ulah sampaikan kak kalau anak bapak ni anak turun ulah bahwa mikir kira aduh lamun batur boga penghasilan gede. Urang hayang nurutan kudu kumaha teknis jeung pelaksanaanna. Teknis ilmuna intina mah nya, Pak. Alhamdulillah abdi bagus nama. Didi teh kitulah kasebut. Ya nuntun apanya nya. Ya terkenal lah tararangeun intina mah kitu panya. Pokona mah abdi mah lamun di Dinas Perikanan oge di Kabupaten Cianjur aya. Muhun. Nami kelompok Mitra Mandiri Mitra Mandiri Desa Melebel, Kecamatan Karang Tengah, malah di Payun mah aya anu praktek, anu saurang ti Kendari, anu saurang ti Brebes. Pak, saya lihat di Dinas Perikanan Cianjur ada namanya Mitra Mandiri. Cuman Mitra Mandiri ini cenah Pak Dadan mah bukan ketua sebagai petani pengurus bendahara. Jadi kenapa cenah saya cenah ke ketua Pak Lili di Maleber cenah ketua itu tidak bisa menerangkan budidaya ikan tawar. Oh, gitu. Silahkan cenah kabuni pasir cenah banyak ke abdi. 40 hari di dieu praktek budidaya ikan tawar. Alhamdulillah dosen IPBG dongkap ke dongkap ke bapak tempat ikan gengeng penghargaan mana ke alhamdulillah sauran sama guru ya si bapak teh gurunya guru perikanan itu ning alhamdulillah pak punten ngawagelnya panya di mana pak engke abi insyaallah amangan upang umi abdi panjang umur di aya eta nu kaya Jepang LPK. LPK. Oh, berarti jalan ieu Maleber ieu, Pak. Mohon siap. Mohon Bapak turun, Pak. Salong ke tiasa penak. Bu punten nyabunya di wagel, Bu. Waktosna. Si ade yang geura uih cenah tuh. Lima sana itu. Abi mah ieu we ka itu tuh. 5 ka dieu itu tinggal jalan. Mohon. Tuang di paling dia, Pak. Niis. Iya malah ningna nih. Arora. Tah begitu teman-teman ya, alhamdulillah ya, ketemu sama bapak petani yang pengurus ikan nila sama itu apa sayur kangkung. Ya. Tadi kan udah dijelaskan teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi sekarang kita makan teman-teman. Iya. Soalnya udah lapar tadi, ya? Ini udah lapar ini. Dari tadi kita ngobrol perjalanan ya? Jauh sampai ngobrol. Nah, ini perut udah kukurumbuk kan. Aduh teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan dulu ya sama kameramen teman-teman. Dan tadi kata si bapak ini ada melaning muda, katanya sok aja ambil aja, gitu. Tidak apa-apa, sok aja kalau mau mah cenah gitu. Untung saya udah minta izin gitu teman-teman ya. Tapi punya si bapak banyak itu kawan-kawan. Sekarang saya mau makan dulu ya sama kameramen teman-teman. Ini ada tahu tadi saya bekal nasi ya dari rumah tahu, terus ada ini japuh ikan pindang, ini juga ada ikan japuh nih teman-teman.
sama tahu ya, sama sambal. Kita cobain sambalnya teman-teman ya. Oke oke, siap ya. Enak Kang. Aduh kenapa Kang? Awas di belakang tuh ada rungkun di Kang. Kayu. Aduh sambalnya hot jeletot teman-teman. Sambalnya hot jeletot. Kawan-kawan tuh. Kawan-kawan. Ya, saya juga mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Enak ya. Mantap nih. Sama tahu kawan-kawan. Kang nggak mau? Aku mah bersembunyi dulu. Ini apa Kang? Itu pete Cina. Ini kawan-kawan yang dinamakan pete Cina. Ini enak dimakan sama cangkangnya. Ini masih muda ini. Masih muda. Kalau masih muda mah enak dimakan sama cangkangnya Kang. Iya. Tapi kalau udah kolot, kelapa. Itu dibuang. Agak alot. Dibuang cangkangnya, diambil dalamannya sikinya teman-teman. Kita cobain. Enak Kang. Mantap. Ini masih muda. Iya. Jadi ada kriuk-kriuknya, teman-teman. Ternyata teman-teman di sini masih banyak ya sawah yang ada airnya. Alhamdulillah tadi kita ketemu sama bapak petaninya, jadi bisa jadi tahulah sedikit pengalamannya bapak Dadan tadi ya, sama penjelasannya dia mengelola ikan nila sama kangkung terus padi juga. Jadi kalau makan di sawah teman-teman enak. Kerasa nikmatnya beneran. Sambil ditemani sepoi-sepoi anginnya kan. Jadi istilahnya tuh kita memindahkan makan kita di rumah dibawa ke sawah gitu ya. Intinya teman-teman intinya gitu, cari suasana aja gitu. Jadi menambah nafsu makan kita kawan-kawan, meskipun makannya seadanya ya Kang. Iya. Cuman dengan ini nih suasana alamnya yang enaknya kawan-kawan. Jadi pas makan kita tuh jadi terasa nikmat. Dan ini sambal hijaunya tuh. Sama mau landing. Bilangnya apa? Kalau kita menyebutnya malanding. Itu asa aya nu ngala kangkung beh ditu cenah. Ngala minta dita. Mantap teman-teman ya kalau makan di pinggir sawah. Sangat nikmat sekali nikmat pokoknya ya Kang ya. Aduh, bikin perut kita jadi kenyang, teman-teman ya. Teman-teman,
terima kasih yang sudah membantu channelnya PPK ya teman-teman. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya dan urusannya ya teman-teman ya. Amin amin. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis 100% teman-teman, gak dipungut biaya ya. Nah teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini saja. Next video kita berpetualang lagi kemana belum tahu ya kameramen ya. Nah pokoknya kita mencarilah spot-spot yang lebih indah lagi, siapa tahu ada ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah dukungannya dari teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan channel PPK-nya cepat berkembang teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.